Aloha friends, kembali lagi di It's Mega Show. Di video kali ini aku mau kasih review produk dari Avoskin berupa day cream. Jadi day cream ini sendiri sudah mengandung UV protectionnya loh. Aku sendiri pakai krim ini setelah toner sebagai pengganti dari pelembab wajah. Dan bisa kamu lihat di sisi boxnya terdapat cara pemakaian dan juga kandungan dari produk ini. Kamu juga bisa lihat mengenai expired date-nya di bagian bawah kotaknya. Dan juga jangan lupa untuk mengecek produknya masih diplastikin apa enggak dan juga diseal dengan stiker yang menandakan produk tersebut belum pernah dibuka. Untuk cara penggunaannya, kamu tinggal ambil produk secukupnya, lalu gunakan jari kamu untuk melunakkan produknya agar konsistensinya tidak terlalu terasa tebal, lalu pakaikan ke seluruh wajah. Dan ini adalah cuplikan muka aku sebelah kiri sebelum memakai Avoskin. Bisa kamu lihat, setelah memakai produk ini selama seminggu, noda-noda jerawat aku jadi lebih tersamarkan. Saya sendiri sudah mencoba memakai produk ini selama seminggu, dan jujur, saat pertama kali memakai produk ini, saya ngerasa agak takut karena saya merasakan gatal-gatal di bagian muka saya yang berjerawat. Tapi, saya tetap melanjutkan untuk memakai produk ini selama seminggu, dan saya sendiri cukup kagum dengan produk ini karena benar-benar memberikan efek seperti yang mereka klaim. Wajah saya menjadi lebih kenyal, lembab, dan juga noda jerawat saya menjadi lebih tersamarkan. Pori-pori aku sendiri yang tadinya besar-besar menjadi lebih tersamarkan, dan setiap kali aku selesai mengaplikasikan makeup saya itu jadi terlihat lebih glowing, dan juga komedo-komedo aku somehow keluar dengan sendirinya. Oh iya, untuk link websitenya, aku akan taruh di description box di bawah, jadi jangan lupa untuk dicek ya. Jadi segini aja untuk review aku kali ini, semoga bisa ngebantu kalian yang lagi cari-cari produk buat rutinitas skincare kalian yang nggak buat kantong jadi bolong. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!